wa tayassuran li muhimmatil muslim. Nah, sampai segini tuh kehendak daripada agama kita supaya kita itu bisa mengislahkan orang yang sedang berkelahi, bertentangan, bertikai. Wa tayassuran kan untuk memudahkan li muhimmatil muslim kanggo kepentingane wong sing arep ndameake abaha memperbolehkan apa asar usara ala sabili tarkhis ing atase dalan keringanan ngolehake apa al-kizba awil kadziba goroh lil islahi kanggo mendamaikan sampai-sampai syarak itu agama itu dalam rangka kamu akan mendamaikan saudara-saudaramu itu, kamu boleh bohong tarakhisan sebagai saran. Kancamu ambek BGG tukaran terus gak barbar. Iki cah iki tukaran kok gak barbar ya, ya pemilu wis bar suwene ra karon kok isih kekerae. Terus kamu mencoba mendamaikan gak kasar. Terus kowe bohong kondo mbek B iki an salame A padahal gak kirim sama ra opo A ngono kowe kondo ka sing pindah iya kirim sama iya iki mau ora bar jagongan mbek dekne wah sengalem-ngalem kowe setengah mati dekne malah aku mbah piye kok B iku mbek aku ya padahal aku iku seneng mbek ndekne ndekne ketok kok kudu anu ambek aku ae. Aku ku salahku apa? Engko nek ngene aku ya ngomongne B iku jane ambek kowe iku wis masyaallah ya. Arek ndekne pengin mbok sanak ngono itu gak ana. Dia tidak diomongi A ya tidak diomongi B. Tapi demi untuk mendamaikan A dan B, itu syarat memperbolehkan. Ini termasuk goroh yang diperbolehkan. Itu adalah goroh untuk mendamaikan orang. Ya. Ala sabili tarkhis al-kibulil iska wa takribu jahatin nazar lan markake segi-segi pandangan. Pandangan ini. Wa tahqiqil maslahatil uzma kanggo nyatakake kemaslahatan sing luwih agung al mutaraddif ala zalik sing kandhek ala zalika ing atase mengkono-mengkono goro kalau tidak goro iki gak rukun-rukun wong iki terus digoro gawe-gawekno goroan supaya mereka dam apalagi kalau dua orang itu mempunyai dampak kepada yang lain ini duwe anak buah sing A duwe anak buah, B duwe anak buah. Iku biasane gegerane ora berhenti kepada ambek B, tapi anak buah A ambek B luwih kenceng meneh iki. A geger ngono. A duwe santri, B duwe santri. Engko ora santri mbek santri luwih nemen. Kuwe kere ngungkuli kiyaine. Pemimpin juga gitu. Pemimpin mbek pemimpin itu damai kan. Wong iki wis didamekno kadang-kadang pengikutnya isih wegeran.